Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Iqbal Babira. Oke, sahabat pemikat ruak-ruak di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini saya berbagi tip atau cara mengatasi salon yang sering kehabisan baterai atau suara panggil lah istilahnya kan, suara panggil buat pikat ruak-ruak yang sering kehabisan baterai dan hanya menggunakan salon bisa bertahan satu hari tanpa menggunakan power bank atau sejenis lainnya alat bantu charge. Oke, jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Lanjut. Oke teman-teman, jadi aku hanya menggunakan salon speaker kayak gini dan HP Nokia. Kenapa aku lebih memilih HP Nokia zaman dulu atau yang jadul ketimbang yang HP lebih canggih lah? Karena ini suaranya lebih keras ketimbang HP yang kamera zaman sekarang. Nah, kita coba plome kayak gini aja. Wah, udah lebih keras dia. Kenapa kita harus memilih plome segini aja? Supaya salonnya lebih awet dan tahan lama, hingga satu hari tahannya. Kalau kita kasih plome full, dia paling bertahan 1 jam nyampe 2 jam. Kalau dibantu power bank ya mungkinlah lebih agak lama lagi. Tapi kan agak ribet kita bawanya kalau semua bawa. Kalau aku hanya menggunakan salon sama HP Nokia buat panggilnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam pemikat Kalimantan Tengah. Mantap, senang.